tentang konsep tawakal, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi asaqal bahr, pukulkan tongkatmu wahai Musa ke lautan. Dan kemudian laut itu terbelah, Allah taala menolong Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun beserta bala tentaranya. Apakah Allah taala tidak bisa menolong Nabi Musa tanpa perlu Musa memukulkan tongkatnya? Tentu sangat bisa. Apakah ini kauniyah? Apakah ini ada hubungannya? Tongkat dipukulkan ke laut bisa terbelah. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran lewat ayat ini dan ayat-ayat yang lain bahwa pentingnya ikhtiar. Walaupun usaha itu kadang sudah tidak masuk kalau dihitung secara hukum sebab akibat. Tapi karena hanya itu yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ketika Allah taala hendak menolong Maryam, Allah taala memerintahkan agar dia memeluk pohon kurma dan kemudian diguncangkannya. Seseorang sehat saja itu tidak akan mungkin bisa menggoyangkan pohon kurma sampai jatuh buah-buahnya, apalagi seorang wanita yang dalam kondisi hamil. Tapi lewat ayat ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita pengajaran bahwa jangan sampai tawakal meninggalkan ikhtiar.